6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Halo adik-adik semuanya, selamat datang di channel YouTube Kak Citra. Apa kabar adik-adik semuanya? Apakah kalian siap untuk belajar hari ini? Hari ini kita belajar apa ya? Ya, hari ini kita akan belajar untuk mata pelajaran tematik kelas 1. Kita belajar di tema 2, Kegemaranku, subtema 1, Olahraga, pembelajaran yang kedua. Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat. Lani senang berolahraga. Sebelum berolahraga, harus melakukan pemanasan. Saat pemanasan, semua anggota tubuh digerakkan. Gerakan pemanasan membuat otot kita itu siap untuk berolahraga. Pemanasan juga mencegah otot kita sakit. Saat kita bergerak, otot membantu menggerakkan tulang. Jika otot kita sakit adik-adik, maka kita akan sulit bergerak. Nah adik-adik, di setiap tubuh manusia itu ada ototnya adik-adik. Nah otot ini membantu menggerakkan tulang kita. Jadi kalau tidak ada otot, berarti tulang kita tidak bisa digerakkan. Saat kalian melakukan olahraga adik-adik, kalian harus melakukan pemanasan terlebih dahulu. Nah pemanasan ini untuk mencegah supaya otot kita tidak sakit dan tidak cedera saat berolahraga. Jadi jangan kalian langsung berolahraga begitu saja, tetapi lakukan gerakan pemanasan yang akan kita pelajari di pembelajaran ini. Mari adik-adik kita lanjutkan materinya. Ayo ucapkan kata-kata berikut bersama dengan Kak Citra. Tirukan ya adik-adik ya. Kata yang pertama adalah sehat. Ya bagus. Sakit. Pintar. Kata yang ketiga, otot. Bagus. Siap. Ya. Tulang. Bagus adik-adik. Olahraga. Pintar kalian. Gerakan. Bagus. Yang terakhir adalah pemanasan. Yuk kita ulangi lagi ya. Dari kata pertama, sehat. Sakit. Otot. Siap. Tulang. Olahraga. Gerakan. Pemanasan. Nah adik-adik bisa ucapkan ini ya sambil belajar membaca. Pasangkan kata-kata berikut ini dengan gambar yang tepat. Bisa kalian buat garis dari satu titik ke titik yang lain. Nah di sini ada kata-kata di sebelah sini nih. Lalu ada gambarnya. Kata yang pertama adalah pemanasan. Mana yang menggambarkan tentang pemanasan? Gambar pertama, kedua, ketiga, atau keempat? Ya, pemanasan itu gambar kedua. Lalu kata berikutnya ada otot sakit. Yang mana ya gambarnya? Ya, otot sakit yang ini ya adik-adik ya. Nah, lalu otot menggerakkan tulang. Ya, gambar yang pertama. Lalu tubuh sehat dan kuat. Ya, gambar yang ketiga ini kata-kata yang sesuai dengan gambar. Banyak cara untuk menjaga kesehatan, misalnya dengan melakukan permainan dan olahraga. Jadi adik-adik kalau kalian sedang berolahraga itu artinya kalian sedang menjaga kesehatan kalian.
Permainan dan olahraga apa yang kalian sukai, adik-adik? Ada yang suka sepak bola? Atau ada yang suka berenang? Atau ada yang suka bermain basket, bermain badminton, lompat tali? Atau yang lainnya? Lalu bagaimana cara memainkannya? Nah, kalian pasti punya ya permainan atau olahraga kesukaan kalian. Coba kalian bisa memainkan itu, bisa berolahraga itu yang kalian sukai, itu untuk menjaga kesehatan. Anak-anak kelas 1 berada di lapangan. Mereka akan berolahraga, adik-adik. Anak-anak berbaris rapi. Nah, apakah kalian juga berbaris rapi ketika akan pelajaran olahraga? Kak Citra berharap kalian tetap tertib dan rapi ya. Pak guru berada di depan barisan. Mereka melakukan pemanasan sebelum olahraga. Jadi anak-anak kelas 1 akan melakukan olahraga, tetapi sebelumnya mereka melakukan pemanasan. Nah, ini adalah gerakan pemanasan mereka. Coba adik-adik tirukan dari gerakan yang pertama ini nih ya. Tangan kita di depan tubuh kita ya, lalu dibuka sedikit-sedikit sampai ke lurus ya, ke samping kanan dan ke samping kiri, lalu kita turunkan lagi ya. Lalu gerakan berikutnya adalah gerakan tangan kita ke atas, lalu tubuh kita membungkuk ke bawah. Nah, lalu kita gerakkan lagi tangan kita. Lalu gerakan berikutnya ya, gerakan berikutnya adalah membungkuk. Nah, tangan di belakang kaki, lalu membungkuk lagi, tangan menyentuh kaki. Setelah itu kita serong ke kanan ya, tetap tangan menyentuh kaki dengan punggung kita itu membungkuk, lalu bergantian antara kaki kanan dan kaki kiri ya adik-adik. Lalu kalian duduk, luruskan kaki kalian. Nah, usahakan supaya kita bisa mencium lutut kita, tapi tidak boleh kakinya ditekuk adik-adik. Nah, ini adalah contoh pemanasan yang dilakukan sebelum olahraga supaya otot-otot kita itu tidak sakit dan tidak cedera. Begitu adik-adik pembahasan kita di tematik tema 2, subtema 1 tentang olahraga pembelajaran yang kedua. Jadi Kak Citra berharap nih kalian bisa melaksanakan atau melakukan gerakan pemanasan yang tadi ada di pembelajaran ini. Coba ya kalian praktekkan bersama dengan orang tua kalian atau dengan teman-teman kalian. Terima kasih sudah menyaksikan video dari Kak Citra. Sampai jumpa lagi di video pembelajaran selanjutnya. Tuhan memberkati. Jangan lupa tekan tombol subscribe, lalu tekan loncengnya, tekan juga tombol like, lalu share ke media sosial kalian. Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra. Terima kasih.